Informasi lain, saudara, seorang perempuan dianiaya hingga tewas di lobi apartemen kawasan Central Park, Jakarta Barat. Pelakunya tertangkap oleh petugas pengamanan dan warga saat kabur usai menganiaya korban. Korban diketahui dianiaya pelaku saat akan berangkat kerja yang tidak jauh dari apartemennya. Korban diduga tewas di lokasi penganiayaan akibat luka di bagian leher. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, uji alkohol dan narkoba terhadap pelaku, termasuk mendalami motif pelaku. Untuk motif ini masih kita dalami, ya, karena untuk pada saat di TKP pun dan saat pendalaman sampai saat ini pun tidak ditemukannya ada barang dari korban yang hilang. Ini pun masih kita dalami, ya, kalau informasi awal kita dapat ini antara korban dengan pelaku tidak mengenal. Ya, tapi ini tentunya kita harus tetap mendalami, ya, baik itu motif, kemudian apakah memang ada hubungan kekerabatan atau mungkin korban saling mengenal, ya, ini kita harus pastikan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun saksi-saksi yang akan kita periksa.